Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan semua. Baik, pagi hari ini kebetulan saya akan mengaplikasikan ataupun mengocor ataupun menyiram tanaman sayuran. Nah, ini tanaman sayuran, umurnya saya sudah lupa ya. Ini saya tabur saja, saya tanam. Dan untuk pupuknya, ini pupuknya hanya pupuk dari limbah dapur dan pupuk dari bumbu masak. Ya, sederhana sekali ya. Dan bagi kita yang menanam skala rumahan hanya untuk dikonsumsi, tidak perlu cepat-cepat pertumbuhannya, ya pupuk dari limbah dapur dan bumbu dapur ya cukup saja ya. Apa berbeda dengan mereka para petani konvensional ataupun petani yang ingin menjual, ya tentunya dia akan lebih cepat ini ya memacu pertumbuhan tanaman sayurannya karena untuk dijual ya, entah menggunakan kimia ataupun pupuk organik yang lain. Tetapi untuk kita skala rumahan ya, langkah baiknya ya kita tanam ataupun memberikan pupuk yang ya tidak memerlukan dana yang banyak ya. Oke. Ini tanaman cakcoy ya ataupun sawi pakcoy. Saya lihatkan dulu kemasannya. Nah, ini kemasannya. Ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sama ya. Yang ada di kemasan sini dengan yang saya tanam ya, tumbuhnya hasilnya seperti ini besar-besar. Sawi pakcoy, cakcoy ataupun ini sawi ateng ya, ini varietasnya agak lain ya. Ini ukurannya besar-besar dan jumbo. Ya, umurnya saya sudah lupa ini teman-teman. Karena ini saya tabur saja ya dengan jumlah yang banyak ya, biarkan ya kurang lebih ini satu bulanan teman-teman. Dan belum saya panen ya. Karena ya skala rumah hanya ingin menanam, begitu sudah besar ya sayang untuk dipanen ya seperti ini. Oke, nanti kita lihat sampai ke sana. Jadi hari ini saya akan berikan pupuk. Nah, ini ya pupuk yang bisa kita dapatkan hari-hari dari limbah dapur. Nah, ini limbah dapur dari air cucian beras ya, ini air cucian beras pertama yang setiap hari tentunya kita mudah mendapatkannya ya, tidak perlu saya buat POC ataupun apapun ya, ini langsung saja bisa kita aplikasikan. Nah, ini kurang lebih 1 literan ya teman-teman, air cucian pertama limbah dapur. Kemudian nanti akan saya campur dengan ini micin ya, monosodium glutamat ya, kedua bahan ini tentunya kandungannya banyak sekali teman-teman sudah tahu ya, kandungan dari micin dan air cucian beras. Oke, bagaimana cara pencampurannya? Nah, ini air air apa saja ya, ini air hujan, kebetulan air hujan ini 6 liter, kurang lebih 6 liter. Jadi kita campur dengan 1 liter air leri ataupun air cucian beras ya. Nah, sebenarnya kita siramkan saja dengan tanaman ini langsung bisa, tapi dengan jumlah yang banyak seperti ini ya tentunya harus kita campurkan ya ini. Dan cara pemberiannya tergantung teman-teman, sempatnya setiap hari silahkan setiap hari ya, tapi kalau sempatnya 3 hari 4 hari ya bisa teman-teman lakukan. Oke, kurang lebih 1 liter air biasa, 6 liter. Kemudian untuk micinnya kita masukkan dengan 2 sendok teh ya. 1 2 ya. Oke, kita aduk jadi satu teman-teman. Nah, mudah didapat ya teman-teman, micin dan air leri. Oke, langsung kita aplikasikan. Setiap satu ember ini cukup satu cangkir minuman plastik ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini saya berikan contoh saja ya teman-teman, percampurannya kurang lebih seperti ini. Lebih banyak juga tidak apa-apa ya, tapi ini ukuran saya untuk pasnya seperti ini ya, 20 ember sayuran. Oke, kita lihat saja ya di akhir video ini, semoga teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Nah, ini tanaman sawi cakcoy ataupun pakcoy ya, sawi ateng. Nah, ini
Oke, gimana teman-teman? Ya, bisa dicoba di rumah. Ya, menggunakan air cucian beras dan micin ataupun monosodium glutamat. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Silakan mencoba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.